Pak Rambe Kamarul Zaman, kita dari Kabar Golkar Sibolga, ada yang ingin kita pertanyakan kepada Bapak mengenai kegiatan Rapimda hari ini. Apa harapan ke depan Bapak bagi Partai Golkar Kota Sibolga khususnya? Ya, Rapimda ini adalah dapat mengambil keputusan satu tingkat di bawah Pusda. Oleh karenanya keputusan di sini adalah penting terhadap langkah-langkah yang strategis yang harus diambil oleh Partai Golkar Sibolga. Dalam kondisi ini kita cek betul targetnya berapa, ya kan? Targetnya berapa, cara kita mengoperasionalkan berapa. Kota Sibolga sampai ke APK tadi sudah kita serahkan. Mulai dari sekarang bekerjalah untuk mencapai kemenangan itu. Oleh karenanya kalau dari sisi konsolidasi organisasi, saya kira Kota Sibolga ini sudah masuk dalam grade A. Mudah-mudahan di masa yang akan datang terkonsolidasi harus lebih baik dan terus kita bekerja dalam rangka upaya-upaya kita untuk memenangkan Partai Golkar ke depan. Dengan calegnya menang, partainya menang, maka sasaran-sasaran secara politik sebagai sejatinya partai politik bahwa Golkar Kota Sibolga sudah melakukan sesuatu yang berarti bagi bangsa ini, bagi Partai Golkar, dan juga bagi rakyat khususnya Kota Sibolga sendiri. Saya kira. Tadi kan sudah ada keputusan-keputusan Rapimda Kota Sibolga. Pertama yaitu target, ya. Target Partai Golkar Kota Sibolga yaitu di dapil 1 yaitu 2 kursi, di dapil 2 itu ada 4 kursi. Untuk provinsi targetnya itu 12.000 dan untuk DPR RI juga 12.000. Itu tadi adalah salah satu keputusan Partai Golkar Kota Sibolga dalam melaksanakan Rapimda, yaitu maka kita sekaligus memberikan pembekalan-pembekalan dan juga memberikan ATK-ATK tadi pada saat Rapimda.